Tuhan yang maha kuasa memberikan kita modal. Lahir miskin itu bukan dosa. Ingat kata-kata saya. Lahir miskin itu bukan dosa. Lahir pas-pasan itu bukan dosa. Tetapi berakhir hidup kita miskin, menurut saya itu adalah dosa. Karena Tuhan yang maha kuasa memberikan waktu kepada kita, memberikan pikiran kepada kita, memberikan tenaga kepada kita. Orang sukses punya pikiran, betul. Orang gagal punya pikiran, betul. Orang sukses punya waktu, betul. Orang gagal punya waktu, betul. Loh, sama-sama punya modal itu. Terus, kenapa beda? Nah, perbedaannya di sini. Orang sukses mempergunakan pikirannya, hatinya, tenaganya, waktunya untuk melakukan. Tapi orang gagal mempergunakan pikirannya, tenaganya, kemampuannya, waktunya untuk mencari alasan. Kau di mana? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Apakah pikiranmu selama ini selalu mencari alasan? Alasan yang paling biasa kalau kau adalah sulit. Siapa bilang gampang? Sukses itu tidak gampang. Sukses itu tidak mudah. Sukses itu harus berkeringat. Alasanmu sibuk main status. Alasanmu sulit. Maka percaya ke diri. Hari ini newborn. Lahirlah baru dengan jiwamu yang baru. Believe to your God. Tuhan yang maha kuasa menciptakan kau bukan untuk menjadi kere. Percaya. Kita ditakdirkan untuk sukses. Takdir kita itu untuk menjadi hebat. Takdirmu itu memutus kemiskinan, rantai kemiskinan dari keluarga. Persoalannya adalah apakah kau mampu mewujudkan itu? Apakah kau mampu meraih takdir? Saya pernah berada di posisi ini. Jadi saya tidak berbohong dengan kau. Saya pernah hidup seperti kau. Tetapi saya percaya Tuhan yang maha kuasa menciptakan saya untuk sukses. Saya diberikan modal sama seperti orang-orang yang kaya, yaitu otak dan pikiran, akal, hati, tenaga, dan waktu. Maka saya pergunakan itu semua untuk merubah hidup saya. So, kenapa kau tidak bisa pergunakan itu? Itu yang saya mau yakinkan diri. Persoalannya adalah menjemput takdir itu, kau harus kembali kepada Allah. Tuhan yang maha kuasa menciptakan dirimu sebagai pejuang, tidak mengenal rasa takut. Tapi semakin banyak kau baca buku, semakin banyak kau ketemu dengan orang, semakin banyak kau bersilaturahmi dengan orang, semakin pecundang. Tetapi modal yang diberikan Tuhan yang maha kuasa ke kau adalah modal bertahan. Back to basic. Kau lebih hebat daripada yang kau duga. Kau lebih hebat daripada yang kau tahu. Aku ingin mengembalikan itu. Tugasku mengembalikan itu. Jadi kalau ada yang orang mengatakan kau pecundang, mereka salah. Kau pernah pecundang, kau pernah kalah. Hari ini pulang dari training ini, buktikan kau bukan pecundang lagi. Kau pernah dianggap sepele, kau pernah tidak dipandang, kau pernah dihina, kau pernah dilecehkan. Pulang dari sini, kuatkan hatimu. Aku si orang fighter, aku si orang pejuang, dan aku harus meraih apapun yang ku ingin. Melalui air mata keringat, tidak boleh berhenti. Melalui rasa sakit, hadapi rasa sakit itu. Perjuangan tidak mudah. Tapi ingat buah dari Melia ini, di luar daripada apa yang kau tahu. Saya saksinya. Saya sudah mengalami itu. Maka jangan ada dusta di antara kita.